pasien senia guys, dimana mengalami nggak bisa masuk gigi berapapun. Ini kita turunkan transmisi, biasanya di per pada kampas koplingnya itu ada per kecil redam kejutnya, itu mungkin cuil ataupun patah terus mengganjal di matahari plendes sehingga di kopling nggak bisa free, transmisi nggak bisa masuk ke gigi berapapun. Kita bongkar dulu, kita turunkan transmisinya, kita cek di clutch dan cover clutch atau kampas kopling dan matahari plendes kopling. Transmisi sudah turun, plendes telah kita lepas, matahari plendes dan kampas kopling. Senia LI 1000cc benar adanya guys, peredam kejut di kampas kopling ini lepas sehingga mengganjal matahari plendes atau cover cloud, sehingga meskipun kopling diinjak nggak bisa free, transmisi nggak bisa masuk ke gigi berapapun. Mingguan sedikit hari ini, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk para lover, salam sehat, sampai jumpa lagi.